Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel aku, Safira Elena. Di video kali ini aku mau bikin full face first impression. Jadi produk-produknya aku kumpulin dari produk yang dapat maupun aku beli dan menghasilkan look seperti ini. So buat kalian yang penasaran how I achieve this look, then keep on watching. Bare face. Pertama aku bakal pakai alis dulu sebelum aku pakai skincare juga. Ini aku mau pakai alis dari The Body Shop 3-in-1 Contouring Brow Clock gitu. Jadi dia kayak alis yang serbaguna banget, ada 3 ujungnya. Pertama tuh kayak ada ujung yang kayak gini, kayak buat ngebingkai. Terus ada juga yang tengahnya buat nge-fill in. Terus di belakangnya ini ada brow caranya. Jadi lengkap banget. Dalam satu pensil alis ini kalian udah bisa dapetin semuanya buat alis yang on fleek. Jadi ini aku belum pakai skincare juga, jadi aku bakal langsung pakai alis dulu supaya nanti kalau misalnya pakai skincare dulu baru alis, nanti alisnya itu bakal licin-licin dan susah dibentuk. Ini warnanya nomor 03 dark brown. Aku bakal bingkai pakai ujungnya yang ini. Ini udah dibingkai dan buat ngebingkainya dia enak banget gitu loh. Jadi nggak terlalu creamy dan nggak terlalu keras juga. Setelah itu bakal aku fill in pakai brow powdernya gini. Baru pakai brow caranya. Selanjutnya aku bakal konsil alis aku, terus ngerjain alis satunya, and I'll be back. Bye! Alisnya udah jadi, next aku baru ke skincare karena aku gak mau setelah aku pakai skincare terus aku pakai alis dan alisnya jadi kayak gak tahan lama. Selanjutnya ini aku dikirimin dari Korea dari Align Lab. Ini ada 4 produk dan yang sekarang aku mau pakai ini adalah The True Love Story. Wow, The True Love Story, ada toner sama emulsionnya juga. Kemasannya kayak gini, boxnya dia sepaket gitu dan isinya itu kayak gini. Ini tonernya dan ini emulsionnya. Jadi ini first impression aku juga karena aku belum cobain. Aku bakal cobain pakai tonernya dulu, setelah itu aku bakal pakai emulsionnya. Ini masih di segel, babes. Tonernya aku kocok dan tuang ke kapas aja kayak biasa. Ini ada wanginya, tapi wanginya kayak super light banget gitu loh, nggak terlalu menyengat. Dan saat diaplikasiin dia juga enak, gak berat dan sama sekali kayak air aja gitu. Selanjutnya aku bakal pakai emulsionnya. Ini dari set yang sama, The True Love Story. Jadi emulsion tuh kayak lebih ringan dari moisturizer, tapi dia melembabkan juga dan cocok banget buat kalian yang kulitnya kombinasi berminyak juga cocok. Aku taruh sedikit di punggung tangan. Wanginya tuh lebih ada wanginya yang tonernya dibanding emulsionnya. Kayaknya cukup light juga sih. Dua-duanya kayak sama-sama light gitu loh, nggak berat. Jadi,
selanjutnya aku bakal pakai sunscreen karena ini masih siang, dan aku bakal pakai sunscreennya dari Life Lab juga. Ini namanya Chow Chow Sunscreen Pink SPF 50. Dan yang menariknya adalah kemasannya, packagingnya itu lucu banget. Ini yang di pump-nya dari bawah gitu, jadi kayak gak akan ada produk yang kebuang sia-sia. Dan cukup besar, SPF-nya juga putih. Tapi emang ada putih gitu sih, jadinya harus nunggu dia meresap dulu. Pump sedikit aja. Sedikit aja karena SPF-nya juga udah besar, besar. Next, aku bakal pakai primer, dan primernya nggak ada yang baru juga. Aku masih pakai Monistat primer. Ini masih banyak, jadi aku mau pakai. Karena pori-pori aku kayak lagi gede banget gitu loh di T-zone-nya. Untuk foundation nggak ada yang baru juga. Aku lebih suka hasil yang illuminating. Jadi aku bakal pakai LA Girl Pro Coverage. Ini shade-nya nomor nude beige. Aku pakai kayak satu pemanjang karena aku mau yang sheer sampai medium coverage aja, nggak usah terlalu full. Jadi aku pakai satu pemanjang. Sponge-nya ini dari Miniso juga. Ini udah aku basahin. Buat foundationnya udah, ini hasilnya glowing kan yang aku bilang, karena aku lagi suka banget hasil complexion yang glowing gitu. Sponge-nya juga lumayan enak, walaupun nggak terlalu seenak Real Technique. Kalau dibandingin sama Expert juga enak kan, Expert ini. Aku pengen nambahin warnanya biar lebih pop up. Aku bakal pakai warna Sunray. Aplikasinya pakai tangan aja. Wow. Untuk resepnya aku bakal pakai loose powder Pons yang Magic BB Powder. Kayak biasa aja. Oh ya, BTW aku gak pakai concealer lagi karena aku lebih pengen yang hasilnya gak terlalu full coverage gitu loh, jadi kayak masih natural aja. Selanjutnya adalah aku mau masuk ke bagian mata. Di sini aku ada beberapa produk baru. I'm so excited banget buat kasih tahu sama kalian. Pertama adalah aku punya eyeshadow dari Vocalure yang Twilight. Ini aku belum pernah pakai di mataku, aku baru swatch aja. Jadi ini juga merupakan first impression aku pakai produk Vocalure yang Twilight. Kalian harus lihat warnanya super cantik. Cantik banget kan? Gile lo. Selanjutnya aku juga dikirimin eyeshadow pennya BLB. Ini ada 3 warna. Pertama ada Copper Brown. Nih warnanya. Harvest Gold sama Charcoal Black. Ini modelnya kayak eyeshadow pen gitu, yang tinggal dipakai aja. Ini juga aku belum pernah coba di mataku. Ini ada 3 warna. Ini bakal kita coba pakai ya.
Pertama aku bakal pakein eyeshadow base. Ini dari LA Girl Pro Conceal yang warnanya pure beige. Selanjutnya aku bakal set kelopak matanya pakai warna camel, warnanya yang ini. Next kita lanjut ke warna transisi, aku langsung pakai warnanya ini. Ini adalah warna tangerine. Buat di kris mata aku. Selanjutnya untuk lebih memperdalam lagi, aku pakai warnanya amber yang ini, warnanya yang lebih gelap sedikit. Untuk di outer cornernya aku mau pakai eyeshadow pennya BLT, ini yang shade-nya apa ya tadi? Copper brown. Ini aku bakal pakai di outer cornernya. Buat di seluruh kelopaknya aku mau pakai eyeshadow pen lagi, ini yang warnanya Harvest Gold. Buat eyeshadow di bawah matanya aku bakal pakai warna copper brown lagi supaya gampang aja ngaplikasi ini, jadi tinggal di bakal selesaiin mata yang ini and I'll be right back. Bye. Karena dari kemarin kayak banyak banget yang minta aku kok pakai eyeliner dong, karena aku nggak pernah pakai eyeliner anaknya, jadi aku bakal pakai eyeliner kecintaan aku yang cuma satu doang. Ini adalah Flick It Liner dari Jasmine. Gak usah pakai wing, nanti daripada tambah gatot jadi kayak gini aja. Bye. Bulu matanya udah. Selanjutnya aku bakal pakai warna inner corner. Ini adalah warna yang kayak kilauannya Fenty Beauty, yaitu yang ini. Ini adalah The Place-nya vokal. Wow. Super suka. Juga aku tuh jarang banget pakai bulu mata bawah, jadi aku bakal pakai bulu mata bawahnya dari Oriflame yang 5-in-1 waterproof mascara. Ini wand-nya enak banget, jadi kayak gampang gitu. Selanjutnya adalah aku punya produk baru yang katanya sih emang udah bagus dari lama dan aku baru tahu. Ini adalah produk lokal drugstore dan produk lokal Indonesia dan itu bagus banget. Ini adalah Wardah Exclusive to Waycake. Aku pakai yang nomor 2. Itu bagus banget. Sebagus itu. Pertama dia lembut, terus habis itu coveragenya ada dan warnanya bagus banget sih. Asli, kalian kalau nyari to Waycake yang mirip-mirip sama MAC ada coveragenya kayak ini. Lihat ya, aku bakal pakai. Dia bikin muka tuh flawless banget gitu loh. Aku udah kayak gak sanggup lagi, I cannot.
Wow. Flawless abis. Untuk contouring blush bronzer, aku pakai produknya The Body Shop. Ini adalah yang contour palette. Ada 4, ini ada bronzer, ada contour, ada highlight, dan blushnya. Jadi sekarang aku mau contour dulu mukaku. Aku suka warnanya sih, dia nggak bikin dekil gitu. Mari kita contouring hidung. Tapi aku mau contouringnya pakai bronzer aja, karena tadi sedikit terlalu gelap kalau buat di hidung. Ini gampang sih diaplikasiin dan dia buildable banget. Selanjutnya pakai blush on. Warnanya ini juga. Oh, blush on-nya udah ada shimmernya juga, guys. Jadi kalau mau pakai highlighter lagi juga bisa, dan nggak pakai juga bisa. Selanjutnya highlighter masih dari palette yang sama, yang ini. Oh, padahal pas di swatch aku tuh nggak expect bakal se-blinding ini, tau? Ternyata blinding abis. Oh my god, suka. Selanjutnya lipstick, aku punya beberapa produk baru dari lipstick. Ini adalah Maybelline Powder Matte yang shade-nya Touch of Nude dan Toasted Brown. Terus Shine Lip Liquid, ini shade-nya Watermelon Floss Feast. Sama satu lagi matte liquid-nya The Body Shop yang shade-nya Cypress Begonia. Aku kayaknya bakal pakai, lagi suka banget glossy glossy lips, jadi aku bakal pakai warna Touch of Nude. Terakhir ditimpa lagi pakai Shine Lip Liquid-nya. Ini aku suka banget deh, sumpita. Ini bagus banget. Next adalah setting spray. Ini juga setting spray-nya makeup setting spray dari The Body Shop. Bakal benerin hijab aku and I'll be back. Jangan lupa kalian like kalau kalian suka sama video ini. Terus juga subscribe ke channel aku dan follow semua sosial media yang aku punya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.